Halo, assalamualaikum guys. Oh iya, di awal aku bikin video, aku menyebut teman-teman. Tapi sekarang aku ganti aja ya dengan sebutan guys, biar terdengar milenial. Kebetulan di sini suami aku lagi motong buah kundur ya guys. Nah, buah kundur ini dikasih sama bapak aku guys. Mungkin kalian belum banyak yang tahu ya, apa sih buah kundur itu? Buah kundur atau buah beligo merupakan masih salah satu kerabat dengan jenis labu-labuan. Ciri fisik dari buah ini adalah panjang dan bulat. Setelah matang, bagian luar buah yang berbulu akan berubah menjadi lapisan bubuk berwarna abu-abu atau seperti bedak guys. Nah, seperti ini ya guys contohnya. Buah kundur juga kaya akan manfaat loh guys untuk kesehatan, salah satunya bagus untuk pencernaan. Nah, makanya di sini bapak aku ngebawain buah kundur ini untuk aku karena asam lambungku lagi naik guys. Oh iya, sebagai informasi, kalian bisa membeli buah kundur ini di tukang kembang ya guys. Aku juga nggak tahu guys kenapa hanya di tukang kembang buah kundur ini dijual. Nah, buah ini kerap diolah menjadi berbagai macam menu masakan, makanan, dan manisan guys. Kali ini aku akan membuat sayur bening bayam yang ditambahkan buah kundur. Kira-kira seperti apa ya cara membuatnya? Stay tune terus ya guys di channel aku.